Cantik sekali pemandangan. Cantik sekali pemandangan. Cantik sekali, cantik. Welcome back to Durian Traveler. Hari ini kita di Bilut Hill, di daerah Raub, sekitar Raub Pahang, ya sekitar 110 km. Kita menginap di sini di sebuah hotel. Hotel Durian saya menyebutnya, karena di sini sebenarnya adalah kebun durian yang disulap oleh pemiliknya. Nanti kita akan ngobrol dengan pemiliknya. Cantik sekali pemandangnya. Ini kita nanti akan lesan di sana. So, this is enjoy your travel in the Durian Traveler. Morning, Dok. Waduh, masih sleeping, why? Bangun ketemu, lihat sunrise ini. Aduh, tuh lihat pemandangannya, toh. Tuh, bangun, nah. Banyakan praktek tidur di sini kelamanya. Seharian tidur. Seharian gak tidur. Dia yang mula tu pasal kita suka makan durian. So lepas tu kita beli tanah ni lebih kurang 9 ekar. So lepas tu kita dah beli, so kita buatlah itu yang ecotourism. Ramai yang boleh datang sini merasakan kita punya durian lah. So nama kita pun namakan tempat ini Bilut, so kita panggil Bilut Hill lah. If you have ecotourism, that means you got a place where people can stay. Really feel the style of farming. That's most important, that the farming and how you're going to pick your durian. They can really feel how to do the durian, you know, where to pick the durian. You can, you know, you go around and then you pick on the same day and you see the whole process. At the same time, when it's off season, you can actually see the local fruits. Okay. Also, same thing. You know, they have a different kind of feel. If not like just you go and eat the durian and you go, you don't really feel the environment of tourism, because basically you just want to visit a farm. Because a lot of city folk, they haven't really experienced the lifestyle of a farmer. So that is the main purpose. Okay. Then you appreciate the fruits by the farmer farm. Pak Dokter ngobrol sama dia, Pak Dokter. Nanya-nanya Pak Dokter. Itu daun-daun. So bila dah bersih. Ini musangking. Ini dia I24. I24. Ini memang tak cukup. Ini pasti lengket-lengket semua. Boleh goyang. Tak cukup. Dia ada rasa dia. Sudah pesan masak. Bukan. Jangan kuat sangat. Ya, ada dia punya dia flash seperti tidak nempel di dia. Ya, macam tu lah cara dia. Ini memang sangat masak. Aroma punya enak. Wah, ini memang ada pahit. Ada rasa pahit. Cukup buat kami. Luar biasa. Kalau nak makan, oh ini lagi milih buat sarapan pagi. Mantep, pagi-pagi makan durian. Baru jatuh, fresh banget. Yuk kita buka. The majority of 24. Majority 24. Yeah, and we also got musangking, got B2, 88. Okay. What your favorite durian? What then? Sorry. What your favorite durian? Basically I like four of them. they have a different flavor, their own characteristic.
D34 is actually the better one. Mm-hmm. D34. D34, yeah. Because the bitterness of Musang is also very good. It's a very strong aroma. Banyak di sini kacangnya. Di samping ini bangunan ini untuk kita punya restoran. Okay. So you boleh buat breakfast, lunch, dinner dekat situ. Dan dekat dalam tu pun kita ada buat satu bilik untuk seminar. Dia agak boleh muatkan lebih kurang 30 ke 40 orang satu kali lah. Kalau you nak buat seminar, kalau you nak tahu cara dia buat ecotourism tu. So, sekarang saya tunjukkan yang bilik-bilik yang kita ada dekat Fitur Hill. Yang bangunan yang ini tu, dia panggil chalet. Dia ada dua bilik, atas satu, bawah satu, untuk dua orang, satu bilik. So, ini sekali itu 4 orang. Bilik hill lah. Maknanya bukit bilut. Macam tu lah. So kita dah buka agak tu satu tahun lebih. Tapi yang kita beli masa tu 3 tahun yang lepas. So kita buat tu pembinaan tu lebih sekarang masa lebih 2 tahun lebih. Kenapa? Kenapa dibikin resort? Okay, pasal kita mula-mula kita untuk pakaian sendirian. So lepas tu ramai yang datang, dia pun nak bermalam di sini lah. So lepas tu barulah kita buka untuk semua. So itulah start dah dari agrosipurism tu lah. Kurang ajar. Lu diajarin nih. Lu mau nanti diajarin. Gigi nomor 15. Yang penting sarapan dulu nih. Tenanan nih. Edian nih kalian tuh edian tenan. Mas Bro lu pada sarapan edian. Yang benar makan pakai kayak gini. Ya Allah. Bukan, baru mau diajarin jenis makan duriannya, opo ininya tingkatannya. Dia 24. Iya. Umur dia ada kurang so 20 lebih. Tengah. Ya Allah. Rasa lagi Pak jam piro iki? Manis nih. Manis ada rasa pahit. Aduh, belum makan toh? Termasuk puding ini. Puding di pagi hari ya. Puding di pagi hari. Pudingnya durian ya. Oke, so, betul ya. You want to kalau you nak betul-betul rasa durian tu you musangking makan yang last kali. Jangan makan musang sebab dia foul aroma dia kuat sangat. So you makan dari yang rendah sekali macam you boleh makan D288. Lepas tu 101 TK Timfong D24 last sekali Musang King. Barulah you rasa dia punya aroma yang lain-lain. Itu dah cara makan durian. Okay, good. Kayak apa namanya? Thank you. Selektor. Sarapan enggak boleh banyak-banyak. Sorry ya, yang lain mau. Thank you for watching. So the best time to come here to eat durian is between April, July to April dan bulan April dengan bulan Julai. Tapi sekarang Julai sampai hujung tahun Disember pun ada juga. So jemputlah kata ramai-ramai kalau nak malam kat sini dengan makan durian lah. Okay. Thank you. Bye-bye.